Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa ingin tampil romantis malah nyungsep. Deddy Corbuzier menjalin asmara dengan Sabrina Khairunnisa cukup lama. Namun keduanya jarang memperlihatkan kebersamaan. Kali ini, Aya Azka Corbuzier menyempatkan waktu untuk berlibur bersama sang kekasih di Bali. Ada yang tak biasa pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo dan Sabrina ingin lakukan. Seperti wisatawan lainnya, Deddy Corbuzier dan Sabrina juga menikmati pantai yang ada di sana. Tak hanya duduk santai di pinggir pantai, keduanya juga bermain asyik bermain air dan ombak pantai. Sabrina mengaku bahwa ia dan sang kekasih ingin menjadi pasangan kekasih seperti pada umumnya. Hal itu diungkapkan di akun Instagram terverifikasi miliknya, Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021. Memang tidak cocok menjadi pasangan romantis kita tuh, tulisnya. Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa berusaha untuk tampil romantis dengan saling bergandengan tangan. Mau coba ala-ala gandengan lari dari ombak, malah nyungsep, tambahnya. Kelakuan Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa bikin teman-teman selebritas tanah air dan warganet ngakak. Udah keren-keren malah fail, tulis Kimberly Reader. Duh aku ngakak BGT lagi sab, tambah entry story ya. Lucu BGT TT, timpal akun @andridesmita.